dari kesepakatan. Kan nanti kita lihat substansinya, apakah memang sudah pembahasannya sudah mencakup beberapa persen dari dim yang sudah ditentukan disepakati atau tidak. Nah, yang kedua menyangkut soal urgensinya. Tapi saya bisa pastikan hari ini bahwa RU tentang KUHP itu pasti akan di carry over. Ya, pasti akan di carry over. Nah, soal nanti pembahasan materinya mana yang kemarin itu mendapat penolakan, nanti tetap, karena kalau RUKUHP itu sudah pasti tetap di 3 yang bahas, nah, di Komisi 3. Tapi saya sudah bisa pastikan fraksi-fraksi itu pasti akan setuju dengan carry over terhadap satu undang-undang yang tadi, soal undang-undang KUHP. Nah, soal yang lain-lain nanti akan kita bahas bersama dengan pemerintah.